Okey, hari ini hari Isnin, kita akan buat surat ini. Masih lagi huruf vokal. Huruf vokal. Tulis hari dulu. Warna biru lah. Hari Isnin, I. I besar. S. I S is N I N Nin is Nin. Okay. 22 2 2 22 hari bulan 2 tahun 2021. Okey. Dah hari dengan tarikh dah. Kita pergi yang pertama. Yang pertama ni, tengok ni. Soalan yang pertama ni. Soalan yang pertama yang sebulatkan ni. Tengok ni ya. Tengok ni. Bulatkan perkataan yang bermula dengan huruf vokal A. Maknanya, dengar dulu ya. Dalam setiap kotak ni, yang buat lagi, dalam setiap kotak ni, ya, kadang ya. Ada satu satu dua tiga empat ada berapa ya? Ada berapa? Darah baru masuk. 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 perkataan. Okey. Ada 8 perkataan. Setiap perkataan depan dia, huruf depan dia adalah huruf vokal yang berbeza, lain-lain huruf vokal dia. Contoh yang pertama ni tengok. Huruf vokal apa kat depan dia ni? Huruf apa? Siapa nak jawab? On mic. A. A, betul. Huruf vokal A. Yang kedua ni? Okay, A, A, P. Yang kedua ni huruf vokal apa? A. A, A, A juga. Yang ketiga? O. O, O tak. Yang keempat? A. A. Yang kelima? E. E. Huruf I. Bunyi dia ada dua. E ataupun E. E nak. Ha, huruf E. Yang keenam? U. U. Bunyi apa? Huruf U bunyi apa bunyi dia? U. Ulas. Yang ketujuh? A. A. Yang kelapan? I. I. Huruf, huruf I bunyi dia. Eh, huruf I. Huruf I bunyi dia I. Huruf vokal I bunyi dia I. Sekarang, apa yang kamu kena buat?
untuk nombor satu ni, soalan yang pertama, cari dan bulatkan, yang ini, bulatkan perkataan yang bermula dengan huruf vokal A, A. Cari perkataan yang bermula dengan huruf vokal A, huruf A, A. Huruf vokal A, bunyi dia A. Cari, ada 8 ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. Cari yang bermula dengan huruf A, A, huruf vokal A, A dan bulatkan. Nombor berapa? Perkataan nombor berapa? Mula dengan huruf A, A. One. Nombor satu, okey. Bulatkan. Bulatkan. Dah. Warna lain lah. Warna green. Perbulatkan A api, A P I P, api. Lagi? Nombor dua. Kataan yang ke? Dua. Kedua. Bermula dengan huruf vokal A juga. A A. Apa bunyi perkataan ni? A R Y A H Yah. A. Ayah. Ayah. Okay, bulatkan perkataan ayah. Bermula sebab dia bermula dengan bunyi A. Huruf vokal A. A. Ayah. Lagi ada lagi? Nombor berapa lagi? Akar. Nombor berapa? Nombor berapa? Empat. Nombor empat. Ini nombor empat. A R K A R. Kar. Akar. Bulatkan. Akar. Ada lagi? Ada. Nombor berapa? Adik. Adik nombor berapa adik? Tak dengar pun. Nombor tujuh. Okey. Adik nombor tujuh. Ya. Nombor tujuh. Bulatkan. Adik. A-D-I-K. Adik. Tak boleh bulatkan lah. Kenapa tak boleh? Adik. Okey, ada lagi? Ada lagi tak? Tak ada dah kan? Ridwan, okey Ridwan. Okey tak? Sumaya, Aidan dah siap? Dah. Afiza, Hana, Kasih. Boleh buat? Okey. Dah siap yang pertama eh? Dah siap eh? Kita nak buat yang soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, nombor dua ni. Nombor dua. Nombor dua. Kalau tadi kita cari huruf AA. Yang kedua ni kita nak cari apa? Huruf apa? Huruf vokal E. Kita akan cari huruf vokal E. E ataupun E. Yang ini, cikgu bulatkan ni. Ha, kita nak cari ni. Kita nak cari huruf vokal E. E. Ataupun E. E dan E. Okay, ada 8 juga. Tulis dalam kotak ni nombor 1 sampai 8.
Tulis, tulis dalam kotak tu nombor dia. Satu, dua, tiga. Tulis sekarang semua. Aira kasih, kasih tulis kasih. Empat. Senang nak cari. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Okay. Ada lapan juga. Lapan. Okey, huruf I, E. Cuba cari perkataan yang pertama. Nombor berapa? Nombor berapa? Satu. Nombor satu. Nombor satu. I, E. Ini. I, E. M. A. S. Mas. Sebut. Emas. Emas. I, E, M, A, S, mas. Emas. Bulatkan. Bulatkan. Nampak kan warna kuning? Emas. Tak. Dah? Perkataan yang kedua. Ada lagi tak? Tak ada. Nombor berapa? Perkataan nombor berapa? Tiga. Nombor? Tiga. Nombor tiga. Oh, ikut. I, E. I, E. M, A, K, mak. E, K, mak. E, mak. Bulat. Bulatkan. E, mak. I, M, A, K, mak. E, mak. E, mak. Emak. Bulatkan perkataan emak. Adik kena bulatkan perkataan emak. Emak. Kotak nombor tiga. Sebab, sebab itu cikgu suruh tulis nombor dalam kotak. Senang nak cari. Tulis nombor. Adik kena tulis satu, dua, tiga, empat. Tulis nama. Tulis nama. Emak. Okey. Ada satu lagi perkataan yang bermula dengan huruf vokal I, E. Enam. Nombor berapa perkataan enam? Nombor berapa? Kotak, kotak nombor lapan. Ini kotak nombor lapan. I, E, N, A, M. Enam. I, E, enam. 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 Okey. Bulatkan. Enam. Enam. Okey. Nombor kotak ni nombor empat, nombor lima. Enam. Sudah? Sudah. Ridwan, okey Ridwan. Kasih Hafiza, Hafiza buat tak Hafiza? Nombor lima. Nombor lima kat sini. Ni kotak ni tadi nombor lima. Tadi nombor. Tapi jangan buat cantu. Okey. Yang ketiga. Okey. Yang ketiga. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, huruf vokal. Huruf apa, dek? Ni. Huruf vokal I. I. Huruf vokal I. Yang ini, huruf vokal I. Cikgu pula kan ni. Tadi tengok dia tak berkata I. Huruf I. Okey. Sekali lagi, tulis nombor. Tulis, tulis nombor dalam setiap kotak perkataan. Tulis nombor. Tulis nombor tu. Tulis satu. 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 Dua. Tiga. Tiga. Tiga.
empat. Tiga sana. Lima. Empat. Enam. Tujuh. Lapan. Macam ni dek, lima. Ha, sudah lima. Okay. Lapan kotak. Okay. Boleh? Okay, cari, cari huruf vokal I, nombor berapa perkataan yang pertama, nombor berapa? Nombor berapa? Kasih. Satu. Nombor satu? Satu. Nombor satu ni, huruf vokal I. Ini U. Cikgu nak I, huruf I. I, I, E. Dua. Ah, bukan nombor satu, nombor dua. Ni nombor dua. Nombor dua. Nombor dua. I, E, B, U, Bu. Ibu. Huruf vokal I depan dia. Jadi bulatkan. Ibu. I, E, B, U, Bu. Ibu. Seterusnya, nombor berapa? Nombor berapa? Empat. Huruf vokal nombor empat. Cari mana nombor empat. Ni nombor empat. Okey, jumpa huruf vokal I depan dia. I, E. Tengok boleh aja. I, E. I, E, K, I, E, K, A, N, kan. Bagus, kasih. Ikan. Bulatkan perkataan ikan. Ikan. Ridwan, okey? Boleh ikut? Okey, ikan. Ada dua lagi. Ada dua lagi perkataan yang bermula dengan huruf vokal I. Sumayah, nombor berapa Sumayah? Nombor berapa? Lima. Nombor lima. Siapa tu? Dia tak tahu siapa sebut. Okey, nombor lima. Cari nombor lima. Nombor lima ni, bawah ni. Nombor lima. Kasih. Bagus. Apa perkataan ini? Apa bunyi perkataan ini? I, E, T, I, K. Tik. I. Itik. Bulatkan itik. Bulatkan perkataan itik. 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 Dah bulatkan. Satu lagi, last perkataan bermula dengan huruf vokal I, nombor berapa? Nombor berapa? Perkataan nombor berapa? Kalau awak tulis setiap kotak tu dengan nombor-nombor, mesti boleh jumpa. Nombor 8 ke? Oh. Bukan. Nombor 6 ke? Bukan. Nombor berapa? Sumayah, nombor berapa lu Sumayah? Nombor 7. Nombor 7. Okey, nombor 7 ni. I, E, S, I, C, E, C. Bulatkan. E, C. E, C. Kenapa ada E, C 2? Ha?
Ada satu je aku nak kan. Ni ada isi satu satu. Nombor empat, nombor tiga. Ayuh berkabung je. Ya. Okey. Dah? Dah, cakap kat cikgu. Dah. Alright, good. Okey, sepatutnya cikgu tunjuk video ni awal tadi. Sekejap eh. Letak dulu pensel. Ada cikgu nak tunjuk satu video. Ada kawan cikgu buat. Tunjuk. Okey. Tengok eh. Tengok. Tunggu cikgu ajar. Ajar. Nampak tak? Nampak. Nampak apa? Nampak apa? Ha, adik nampak apa dek? Turun apa dek? Nampak ai. Ai. Nampak gambar apa? Cikgu tanya gambar apa dek? Gambar. Ya, ya, ya. Itik. Gambar ikan dengan itik. Okey. Tengok. Adik menguat tutup mulut. Ayam api. Ah ini A A ayam dengan A dengan api. Api. Ayam api. Okey. Seterusnya. Api dengan ayam. Ini huruf huruf vokal E. I E E. I Ema. Gambar siapa ni? Ema andai. Ema. Hai cakap. Bagus. Emak. Yang gerak-gerakkan lagi. Mana emak? Lagi? Emak. Tengok je video lagi. Emak. Okay, lagi, seterusnya. Ini yang tadi punya tadi. Huruf I. I. Ikan. Ikan. Dengan I. Ikan. Ini huruf? Apa dek? O O huruf O O obor dan O orange. Okay, akhir sekali orange. Huruf U U U ular ular dan U U ular ular pandai. Okay, pandai bagus dah kenal. Tunjuk itu je. Okay, kita sambung. Sambung kan? Habis dah. Ya, video dia dah habis. Ada buat je cepat. Okay. Kita sambung huruf O. Adik, sambung huruf O kat sini. O dengan U kat bawah ni. Kita buat O dulu. Okay, buat. Tulis nombor. Aton, tengok adik dan. Tulis nombor. Oh, tulis kotak dulu. Betul-betul belajar. Satu. Satu. Tulis semua. Dua. Tulis nombor dalam kotak. Satu. Tiga. Dua. Tiga. Empat. Empat. Lima. Enam. Aduh, ada empat. Enam, tak apa. Tujuh. Buat enam. Buat enam. Lapan. Okey. Lapan. Lapan. Lapan cina. Ah, waktu dia kata vokal apa ni? Oh. Oh, cari. Cari. Cuba buat sendiri nak tengok. Boleh tak? Cari huruf. Cari perkataan yang bermula dengan huruf vokal O. Oh, lagi mana? Ha, bulatkan. Dah jumpa, bulatkan. Oh. Bukan tu. Cepat Aidan. Aidan buat. Nak kerja sekolah ada kot. Okey, buat. Bulatkan, cari sendiri buat. Buat. Cikgu bagi dah satu je. Dah siap. Dah siap? Okey. Yang pertama, orange. Orange. Lagi? Nombor berapa? Obor. Obor. Nombor tiga. Obor. Lagi? Opah. Otak. Otak. Nombor enam. Otak.
Lagi, satu lagi, last. Opa. Nombor empat. Opa. Pandai. Lagi, lagi. Ada dua lagi, dua lagi. Sekarang ni huruf vokal U. U, U. U, U. U, U. Yang ini, U, U. Okey. Buat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, cari kataan mula dengan huruf vokal U. Cikgu bagi satu. Yang pertama, ubi. U-U-B-I-B. Lagi. Ada lagi. Nombor. Perkataan nombor dua. U. Ubat. Ubat. U-U-B-A-T. Bat. Ubat. Bulatkan. Ubat. Ini. Lagi nombor berapa? Nombor tujuh. Ulat. Ini. Ulat. U. Lat. U-U-L-A-T. Lat. Ulat. Ulat. Dan akhir sekali nombor 8, cari nombor 8. U juga. U, perkataan bermula dengan huruf U. U, B, A, N, G. Dang. Udang. Dia ada satu, dua, tiga, empat. Empat kataan. Udang. Boleh? Boleh. Okay, good. Yang terakhir. Betty nak kek. Apa Betty nak kek? Tak, Betty nak kek. Huruf vokal I. Adik, korang apa dia? Adik. I. Okay. Tulis. Satu. Janganlah dong. Dua. Satu. Tiga. Empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey. Cari huruf I. Dia ada macam tanda sikit dekat atas huruf I. Nombor satu. E-L-A-K-L-A-K. Bulatkan yang nombor satu. E-L-A-K. Okay. Yang kedua, nombor tiga. Kataan dalam kotak nombor tiga. Betul. Betul. Enak. E-L-A-K. Enak. 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 E-N-A-K. Enak. Enak. Ekor. Ekor nombor berapa? Empat. Nombor empat. Ekor. E-K-O-R. Ekor. Ekor. Akhir sekali.
Nombor. Nombor. Enam. Apa bunyi perkataan tu? Apple. 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 Okey. Apple. Boleh tak? Boleh tak semua? Okey. Ana, Sumaya, Hafiza. Boleh? Okey. Listen. Semua pensel, pensel letak. Pensel letak. Tengok depan. Tengok tengok komputer ke, phone ke, tengok skrin tu kejap. Yang ini selepas ni awak buat, okey? Lepas ni awak buat, cikgu. Ada benda cikgu nak cakap. Okey, lepas ni buat. Ada huruf vokal. Okey, kita stop kat sini eh. Kita jumpa, insyaAllah kita jumpa nanti dekat sekolah. Right? Teacher. Alright, bye-bye. Jumpa lagi. Bye, teacher. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Session. Bye. Arigato. Arigato gozaimasu. Thank you.